Malaysia merupakan salah satu negara maritim yang berdampingan dengan Indonesia. Malaysia menerima kapal RHFB kelas perkasa. Tak tanggung-tanggung duit yang digelontorkan untuk mendatangkan kapal tersebut ke Coast Guard Malaysia setidaknya senilai RM46,5 juta. Sumber mengatakan kedatangan 30 kapal tambahan ke Coast Guard Malaysia untuk memperkuat operasi penegakan dan pencarian di sepanjang perairan Semenanjung Malaysia. Dalam sebuah pernyataan, yang dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia, Direktur Jenderal Maritim Malaysia Datuk Mo Zubil Matsom turut memberikan keterangannya. Dia mengatakan bahwa kapal itu memiliki panjang 12 meter. Mengenai dapur pacu pada 30 kapal Coast Guard Malaysia itu yakni dengan 3 mesin berkapasitas masing-masing 350 tenaga kuda. Sehingga dijelaskan bila kapal Coast Guard Malaysia itu memungkinkan mencapai kecepatan maksimum hingga 48 knot. Kapal RHFB memiliki data telah didistribusikan ke beberapa negara maritim di Semenanjung Malaysia untuk lebih memperkuat penegakan hukum di perairan nasional dengan 7 kapal di negara maritim Johor. Penyerahan 2 kapal lagi ke Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, 2 kapal dari Maritim Selangor, 3 kapal Maritim Perak, 2 kapal Maritim Penang, 6 2 kapal Maritim Negara Kelantan. Sedangkan sisanya 3 kapal akan diterima Agustus ini, di mana 2 kapal untuk Maritim Negara Terengganu dan 1 kapal untuk Maritim Negara Kelantan. Menurut Mo Zubil, prioritas pendistribusian kapal RHFB diberikan kepada negara maritim yang rentan terhadap ancaman kegiatan kriminal lintas batas seperti penyelundupan migran, narkoba dan sebagainya. 30 kapal pencegat ini telah diberi nama sebagai kelas perkasa sejalan dengan akuisisi aset baru ini karena kebutuhan untuk memperkuat penegakan hukum yang ada, katanya. Dari Januari hingga tanggal 10 Juni, Maritim Malaysia telah melakukan 442 penangkapan untuk berbagai pelanggaran yang melibatkan pelanggaran di kapal penangkap ikan asing, penyelundupan imigran ilegal, pati, penyelundupan barang selundupan dan dikendalikan, UMSO dan lain-lain dengan total nilai penyitaan diperkirakan bernilai lebih RM55,8 juta. Maritim Malaysia akan terus meningkatkan kontrol dan penegakan keamanan untuk memastikan keselamatan kapal di perairan negara itu selalu terjamin, jelasnya. Tentunya dengan kedatangan 30 kapal tersebut akan memperkuat penjagaan Maritim Malaysia. Kemudian melansir satu berita.my, Negeri Sembilan, Selangor, Penang, Pahang dan Terengganu, selain satu untuk Kelantan. Sisanya 3 kapal akan diterima Agustus mendatang, 2 diantaranya didistribusikan untuk digunakan di Terengganu dan 1 lagi untuk Kelantan. APMM juga diharapkan dapat menerima aset baru termasuk 6 unit helikopter dan kapal logistik multiguna dalam beberapa tahun ke depan, katanya. Pada acara yang sama, dia juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman, MOU, yang ditandatangani oleh Deputi Direktur Jenderal Logistics Maritim Malaysia, Maritim Admiral Datuk Saiful Lizan Ibrahim dengan Chairman DALAC Marine Engineering and Services SDN BHD, Datuk Pahlawan Zakaria Yusof. Mengomentari kebutuhan aset tersebut, Mo Zubil mengatakan, pihaknya meyakini dengan diterimanya RHFB akan mampu memperkuat operasi penertiban dan operasi SAR di sepanjang perairan Semenanjung Malaysia. Selain menggantikan kapal yang sudah ada yang berusia 17 tahun, kapal pencegat yang ada akan dihapus dan diganti dengan kapal baru berukuran panjang 12 meter dengan 3 mesin dengan kapasitas masing-masing 350 tenaga kuda yang dapat mencapai kecepatan maksimum 48 knot. Bayangkan sebuah kapal yang masuk ke perairan atau melakukan aktivitas ilegal dengan mesin hingga 5 buah, membuat para anggota maritim Malaysia kesulitan untuk mengambil tindakan cepat atau bypass sebelumnya. Perahu ini memiliki desain yang stabil dan mudah dioperasikan serta platform senjata untuk digunakan anggota saat berada di atas kapal, katanya kepada BH Online. Sementara itu, katanya Maritim Malaysia mencatat nilai penyitaan RM55,8 juta dengan 442 penangkapan yang melibatkan berbagai pelanggaran sejak awal tahun ini hingga tanggal 10 Juni. Dikatakannya, itu merupakan hasil dari 76.026 pemeriksaan yang dilakukan pihaknya selain dari 12.764 penggeledahan yang dilakukan selama ini. Pada periode yang sama, tercatat 46 kasus penyusupan kapal nelayan asing yang melibatkan 405 awak kapal,
selain 80 kasus terkait Merchant Shipping Ordinance, MSO, 31 kasus penyelundupan narkoba, ketum dan rokok, serta 93 kasus penyelundupan aneka. Termasuk orang asing tanpa izin, Pati, ujarnya.